ya dari masa panjang ya, terus juga waktu kayak gitu kalau kemarin. Nah, untuk saat ini ya, untuk saat ini kita masuk ke dalam materi terakhir di bab satu, bab pertama ini ya, di bab pengukuran ini, yaitu tentang notasi ilmiah. Sebelumnya saya akan kasih sedikit sedikit penulisan nih ya, sebelum kita masuk ke notasi ilmiah. Kira-kira ya, kalau misalnya saya buat gini. Oh. Misalnya saya buat begini. Jarak dari, bentar, saya lebih enak saya lihat dulu ya. Misalnya gini. Jarak dari matahari ke Venus, jangan deh, yang jauh dikit ya, ke Jupiter misalnya. Ya. Ya, terus itu jarak dari si matahari ke Jupiter itu sekitar, ya kalau misalnya kita tulis angka biasa itu sekitar kayak gini, 778 juta kilometer. Yang pertama. Yang kedua, contoh lagi, misalnya saya punya ukuran virus nih. Ya, misalnya virus. Ya. Virus itu misalnya saya punya ukurannya segini. Ini deh ya. Ini. Nah, saya mau tanya sama kalian. Kalau misalnya angkanya seperti ini, kalian nyaman nggak untuk nulis? Saya mau tanya sama kalian. Kalau misalnya nolnya banyak banget gini nih, atau misalnya seperti ini, kira-kira kalau kalian menuliskan secara manual, nyaman atau enggak? Enggak. Kenapa? Tidak. Kalau boleh tahu kenapa? Kasia tadi yang jawab enggak pertama. Kenapa tuh? Iya. Ribet, nolnya kebanyakan. Kadang nolnya kebanyakan. Nolnya kebanyakan, Sir. Oke. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh yang nolnya banyak ya. Yang nolnya banyak, yang jutaan. Ya. Jadi, bumi kita tercinta ini, dia punya masa. Kalau seandainya disuruh menuliskan manual, ya, ini masa bumi nih. Masa bumi itu kira-kira, sebentar, saya yang hitung dulu nih, nolnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, siapa yang langsung pegel-pegel badannya, tangannya ketika nulis kayak gini? Saya langsung to the point aja. Saya nggak suruh nulis dulu ya. Saya nggak suruh nyatet nih. Ya. Siapa yang langsung pegel-pegel? Ada? Evander langsung, saya, Pak. Kayaknya langsung pegel-pegel badannya kayak gitu ya. Itu angkanya kayak gimana? Ya. Yang lain, ya, yang lain mungkin hanya senyum-senyum. Ya, iya sih Pak, saya cuma males raise hand, Pak. Ya, benar ya. Yang lain gimana? Nih. Atau ada Mas A, apa enggak biasa, Pak? Kayaknya saya udah bisa nulis, Pak, gitu. Atau ngelihat aja deh, enggak usah nulis. Ada yang ngelihatnya langsung, aduh itu mah nolnya banyak banget. Saya sampai ngitung tadi, nolnya ada berapa ya? Itu yang besar ya, ini besar banget nih angkanya. Ih, Tasya langsung angkat tangan. Oke, sama satu lagi deh ya. Jadi, setiap benda itu, ya setiap benda nih, baik kertas, apalagi nih, laptop, ya besi, kayak gitu. Dia punya yang namanya atom. Atom itu adalah, nanti kita akan bahas di bab selanjutnya,
tapi saya akan spoiler sedikit. Atom itu adalah satuan terkecil. Jadi setiap benda itu, kalau misalnya nih saya punya kertas, saya robek sampai dia tidak bisa dirobek lagi. Nah, itu disebut atom. Nah, di dalam atom ada yang namanya elektron. Nah, saya kasih masanya ya. Masa elektron itu segini. Saya sambil lihat lagi berapa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 1, 1 kilogram. Nah, siapa yang langsung mulai butuh panadol, angkat tangan. Yang butuh langsung ketik, gak usah nyatet deh ya, gak usah nyatet dulu. Yang lihat aja nih, tiba-tiba langsung, saya butuh panadol kayaknya nih Pak, gitu. Tapi saya belum sarapan, tapi kayaknya butuh panadol untuk niatnya gitu ya. Nolnya banyak banget, ya. Di bawah belakangnya 0, ini ada sekitar 30 nol. Wah. Ini gimana, Sir? Kalau misalnya nulis begini, saya yakin dan percaya kalian yang pertama mager, males, dan juga kalau misalnya santrinya disuruh nulis, pasti ada yang namanya dalam tanda kutip kesalahan. Benar ya? Maksudnya kesalahan itu gimana, Sir? Kesalahan penulisan jadi gini. Nolnya kurang 1, nolnya kurang 2, atau nolnya justru kelebihan. Sering begitu ya kalau nulis ya. Ya, buat yang seteliti-telitinya kita pasti pernah melakukan kesalahan penulisan, benar? Ya. Jadi itu yang disebut nanti, Sir, gimana sih, Sir, cara nulisnya? Ini kalau misalnya di WA nih, kalau saya tulis masa bumi di WA itu cukup, saya ke fisika 7C deh, saya coba kira-kira saya butuh berapa karakter nih, 1, 2, 3, 4, 5, ini yang kalau misalnya titiknya dihitung ya, kalau misalnya titiknya dihitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, itu baru tanda titiknya doang. Nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 24. Saya yakin itu teman kalian yang tadinya online, tiba-tiba lasin. Kalau misalnya suruh ngetik, benar ya? Itu ngetik WA. Gitu. Dari yang namanya online, sampai mungkin ditinggal makan dulu, tuh baru bisa tuh. Selesai, baru kekirim ya. Kayak gitu. Nah, belum lagi yang namanya kesalahan penulisan. Cara ngatasinnya gimana sih, Sir? Itu tadi yang akan kita bahas ya. Kita akan bahas yang namanya notasi ilmiah. Jadi untuk mempersingkat yang pertama ya. Yang kedua untuk supaya tidak terjadi kesalahan penulisan. Gitu. Terus gimana sih Pak cara nulisnya tuh notasi ilmiah? Ya, ini nggak usah ditulis lah ya. Ini saya yakin dan percaya kalian juga mager untuk nulisnya. Saya malas Pak. Waduh, suruh nyatet tapi catatannya kayak gini Pak. Itu kan notasi ilmiah. Dia punya dalam tanda kutip dia itu punya formula. Kalau dibilang rumus bukan ya, tapi formula. Saya lebih enaknya bilangnya formula. Bukan formula pasta gigi ya, bukan ini. Formula. Formulanya apa sih? Gitu ya. Jadi dia punya persamaan begini. A dikali 10 pangkat N. Sebenarnya A koma sih. A koma. Nah, ini baru kalian catat B. Kayak gitu. Di mana nilai A itu harus lebih besar sama dengan 1. Saya mau tanya, matematika kalian sudah dapat ini belum? Tanda-tanda begini nih. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, kayak gitu. Sudah? Kalau belum berarti ini sudah. Udah, oke. Okay. Dan A, nilai A itu harus lebih kecil dari 10. Kayak gitu. Terus yang 10 pangkat N ini, nah ini nanti tergantung ya. Terus gimana sih cara pertama? Oke, okay, saya minta tolong satu orang untuk sebut angka yang nolnya banyak ya.
entah juta, entah ribu, entah puluhan ribu, entah ratusan ribu, terserah. Atau miliaran juga boleh. Ya, paling banter miliaran lah ya, kalau yang lain capek juga saya ininya. Kalian juga kalau ngetiknya, nulisnya juga ribet kan. Oke, saya coba minta Michelle sebut satu angka yang nilainya ribuan, ratusan, ratusan, ribuan, atau puluhan ribu. Bebas. Misalnya kalau saya misalnya 125.000, nah. Bebas, Michelle, terserah mau berapa. 300.000, Pak. Oke. 300.000, Pak. 300.000. Kalau ini mungkin 300.000, kalau menulis 300.000 enggak mungkin ada buat kita mungkin kayaknya enggak mungkin salah nulis, Pak, gitu 300.000. Gitu ya. Atau misalnya males nulis juga kayaknya enggak juga, Pak, gitu kan. Tapi ini kita akan belajar coba notasi ilmiah ya. Gimana cara nulisnya? Yang pertama, kamu harus tentukan nilai A. Ya. Nah, tentukan nilai A. Kira-kira kalau misalnya nilai A-nya harus lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil dari 10, dari angka ini kira-kira berapa? Nilai A itu harus lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 10. Berapa kira-kira? Dari angka 300.000. Kalau 300.000 kan nggak mungkin. 300.000 kan pasti di bawah 10. Di atas 10 gitu kan. Berapa? Ada yang mau coba jawab? Jadi ini harus memenuhi ya. Harus di atas 1, tapi harus di bawah 10. 3. Ya, kita coba 3. 3, Sar, gitu ya. 3. 3,0 berarti ya. Kalau 3 kan 3,0, benar ya. 3,0. Benar nggak sih 3,0 itu? Nah, kita coba buktikan. Ternyata 3 lebih besar sama dengan 1. Benar ya, 3 lebih besar dari 1 ya. Oke. Apakah 3 lebih kecil dari 10? Gimana? 3 lebih besar lebih kecil dari 10? Benar. Oke. Jadi nilai A ini memenuhi ya 3,0. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita akan belajar step by step. Karena langkahnya ada 2. Ya. Setelah menentukan nilai A, nomor 2, tentukan nilai B. Tentukan nilai N. Caranya gimana tentukan nilai N-nya? Kalau misalnya di atas kayak gini nih, yang puluhan, yang ratusan, yang kayak gini ya, ratusan ribu. Caranya adalah geser ke kiri koma, tanda koma. Kalau saya tulis komanya nanti koma yang masuk rumah sakit ya repot tulisannya. Geser ke kiri tanda koma. Maksudnya gimana tuh, Sar? Geser ke kiri tanda koma. Oke. Kalau saya tulis 300.000 itu dengan 300.000,0 boleh nggak? Boleh atau tidak? 7C? 300.000 itu bisa saya tulis 300.000,0? Boleh. Boleh? Bisa. Bisa ya? Oke. Terus gimana, Sir, maksudnya geser ke kiri tanda koma ini? Ini yang ini digeser. Geser ke kiri itu maksudnya gimana sih, Pak? Ya, tinggal geser, geser gini nih. Digeser nih ya. 1. Kayak gitu. Geser lagi ke kiri. 2. Gitu. Geser lagi ke kiri. 3. Geser lagi ke kiri. 4. Geser lagi ke kiri. 5. Jadi berapa kali geser? 5 ya. Berarti kita n-nya berapa, Pak? 10^5. Jadi cara nulisnya seperti ini.
Jadi yang benar begini, walaupun nanti di optionnya kayak gini misalnya, 30 kali 10 pangkat 4 begitu. Kalau secara matematik, perkaliannya benar. Kenapa Pak? Kok bisa benar? Iya, karena 30, 10 pangkat 4 itu kan 10 ribu ya. Benar ya? 10 ribu. Nah, sekarang 30 dikali 10 ribu, hasilnya berapa? Berapa? 30 dikali 10 ribu, hasilnya? 300. 300 ribu, balik lagi kan? Tapi ini bukan notasi ilmiah. Bukan notasi ilmiah. Yang ini nih. Kenapa? Karena nilai 30 itu tidak di bawah 10. Gitu. Jadi kalau mau lihat option, kalian lihat dulu nilainya ini satu angka atau dua angka kayak gini. Kasih triknya sekalian. Sir, kalau misalnya ada nanti di optionnya 0,3 dikali 10 pangkat 6, sir, ini juga salah. Kenapa? Karena 0,3 itu seharusnya kan di bawah 1 dia ya. Jadi dia bukan notasi ilmiah. Kayak gitu. Jadi saya kasih nih, ini option A misalnya, ini option B, ini option C, kayak gitu. Option B nanti kayak gimana lah gitu. Jadi ini yang nilainya angkanya gede-gede. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang kurang jelas? Any question? Ya kalau tetap dulu. Ya sekalian ada yang mau tanya ya. Ya, Steve tadi udah nyalain mic. Udah? Tidak ada pertanyaan. Ya, yang lain, Celine, Evan, Gustabel. Kenapa? Dan 300 bukan notasi ilmiah, Pak. Saya kurang ngerti, Pak. Yang mana? Yang ini. Yang 30 kali 10 ribu, Pak. Oh, yang ini. Bukan notasi ilmiah, kenapa? Begitu ya. Kenapa sih, Sir? Padahal kan nilainya sama ya. Kalau dikali kan 300 ribu juga, kan? Oke. Kita punya ketentuan kalau nilai A itu harus lebih kecil dari 10. Gitu. Pertanyaannya adalah apakah 30 lebih kecil dari 10? Enggak. Seharusnya kan kalau 30 lebih besar dari 10 ya. Jadi ini dia bukan notasi ilmiah. Kenapa? Karena dia melanggar ketentuan yang ini. Begitu. Tapi kalau 30 di atas 1 benar enggak? Betul. Oh. Begitu juga 0,3. 0,3 betul di bawah 10 benar. Tapi dia di bawah 1. Dan itu melanggar kuadrat yang ini nih. Melanggar aturan yang ini. Ya, jadi saya kasih tahu nih kesalahan yang mana nih. Jadi masing-masing ada kesalahan yang tidak boleh. Ya. Karena saya pernah ketemu sama salah seorang bisa dikatakan siswa saya. Ini nanya, Pak, ini nilainya sama aja. Kok salah? Kayak gitu kan. Saya jawabnya sederhana. Itu melanggar ketentuan yang mana? Ketentuan yang pertama atau yang kedua? Melanggar ketentuan yang kedua, ya sudah, berarti tidak boleh. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita coba lagi sekali lagi ya. Karena sudah keluar 300 ribu, saya kali 5 deh ya, jadi di juta-jutanya. Gimana kalau misalnya saya dapatnya 1.500.000? 1.500.000. Pertanyaan yang pertama adalah, Nah, kayak ini ya. Pertanyaannya adalah berapa nilai A-nya?
nilainya berapa? Dari 1.500.000. Rp1.600.000, Pak. Berapa? Rp1.600.000, Pak. 1.500.000 juga. Kan dari ketentuannya gini, ketentuannya A itu harus lebih besar sama dan A itu harus lebih kecil dari 10. Gitu. Rp1.600.000, Pak. Tapi itu itu di bawah di ini di atas 10. Nilai yang disebut tadi yang disebut oleh 1,5 olehmu itu di atas 10 ya. Oke, 1,5 kita coba 1,5. Ya, kalau tadi kan kalau disebutnya 1.500.000, Pak, gitu kan. Itu di atas 10, itu jelas ya. 1,5 kita lihat. Apakah 1,5 di atas sama dengan 1? Ya, ya kan? Pasti ya loh, 1,5 pasti di atas 1 gitu. Apakah 1,5 di bawah 10? Sorry. Enggak pakai tanda ini ya. Di bawah 10. Iya. Ya. Maka yang benar adalah nilai A-nya adalah 1,5. Nah, untuk nilai B, tentukan nilai N-nya. Ya. Jadi untuk menentukan bahwa 1,5 dikali 10 pangkat berapa sih, gitu kan. Di sini 1.500.000 kita bisa tulis 1.500.000. Nah, komanya ini kamu geser ke kiri sampai ketemu 1,5. Kita coba ya. Geser 1. Geser 2. 3. 4. Nah, 5. Masih lanjut lagi ya sampai sini. Nah, sampai sini kan. 6 kayak gitu. Jadi dia geser sebanyak 6 kali kayak gitu. Maka nilai N-nya ya atau penulisannya adalah 1,5 dikali 10 pangkat 6. Tuh. Kalau 5 dia masih 15. 15,0. Tapi kalau 6, dia sudah masuk ke sini 1,5. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Silakan. Ini untuk angka yang besar-besar dulu ya. Nanti yang desimal kayak gimana, ada caranya lagi. Ini khusus yang angka besar. Silakan. Pak. Ya? Itu kenapa bisa 1,5 sih, Pak? Oke, kenapa bisa 1,5? Kita ulang ya. Jadi sebenarnya untuk menentukan nilai A kenapa bisa dapat 1,5 itu harus menentukan harus dapat syarat ini. Mana nih? Silakan saya. Ah, yang ini. Jadi saya bisa nggak misalnya 1.500.000 kan bisa aja kayak gini. 150 misalnya dikali dengan 10.000 gitu misalnya. Bisa nggak? Bisa. Atau misalnya kalau kita tulis jadinya begini. Ya. Hasilnya sama enggak? Hasilnya sama. Hasilnya sama. Tapi apakah 150 lebih besar dari 1? Ya, pasti kan. Tapi apakah dia lebih kecil dari 10? Gitu. Ternyata enggak kan? Karena 150 pasti di atas 10 kayak gitu. Maka kita harus menentukan nilai A ini di bawah 10 berapa sih? Kalau misalnya 15 gimana, Sir? 15 misalnya dikali berarti 10 pangkat 5 ya, karena dikali 150.000 kali 100.000. 15 ini betul ya. 15 ini di atas 1. Tapi 15 dia juga di atas 10. Nah, ini yang dia melanggar ketentuan.
Jadi dia tidak bisa. Itu Michelle. Makanya ditentukannya 1,5. Kenapa 1,5? 1,5 betul di atas 1, dan 1,5 juga benar di bawah 10. Intinya harus kalian harus bisa dalam tanda kutip pegang ini dulu. Itu aja sebenarnya. Oh, ternyata nilai A. Cer, kalau misalnya saya dapatnya 1,0 gimana? Enggak apa-apa. Misalnya kamu dapat gini deh ya. Misalnya kamu dapat 1000 begitu. Saya tulis misalnya 1,0 dikali 10 pangkat 3. Ini yang benarnya ya. Ini betul. Ini benar. Kenapa? Karena 1 itu kan lebih besar sama dengan 1. Sama dengan 1 boleh. Karena 1 lebih besar sama dengan 1 dan 1 lebih kecil dari 10. Gitu. Jadi ini betul ya. Ini saya tandain yang kotak itu. Misalnya kalau misalnya ketemu besok 1 juta gitu, berarti 1 kali 10 pangkat 6. Kamu nggak bisa tulis 10 kali 10 pangkat 5, nggak bisa. Jadi ketentuannya ini. Kalau boleh pakai bahasa Indonesia, ya itu harus, wajib, ya, kudu, apa kalau yang lain ya, harus, wajib, kudu. Pokoknya harus lah. Tidak memenuhi ketentuan ini berarti salah gitu atau kurang tepat. Gitu. Silakan. Ada lagi? Tidak ada, kita masuk ke yang koma-koma nih. Nah, yang koma-koma yang desimal. Kalau ini ya, kalau yang besar gesernya ke kiri ya. Ini geser ke kiri kan. Sekarang saya minta satu angka yang desimal. Misalnya 0, berapa. 0,00 berapa gitu misalnya. Silakan satu orang bebas. Saya mau sebut angka. Ini yang khusus desimal nih. Berapa? Sebut angkanya. Berapa? Coba saya minta restu deh, restu. Restu. Sebutkan satu angka desimal, 0,00 berapa gitu, terserah. 0,05. 0,05. Oke, misalnya 0,05. Misalnya satuannya apa biar enaknya? Meter deh ya, misalnya ya. Oke, misalnya. Saya mau tahu dong gimana cara menulisnya. Yang pertama tetap. Ya. Yang pertama tentukan nilai A. Itu sama. Caranya sama. Gimana? A itu harus lebih besar sama dengan 1 dan A lebih kecil dari 10. Kira-kira berapa nilai A-nya di atas? Berapa nilai A-nya? Silakan. Dari 0,05. Ini yang sederhana banget ya. Berapa nilai A-nya? Dari 0,05. Immanuel coba mau Immanuel kayaknya coba mau jawab tuh. Immanuel berapa yang ada? A-nya harus lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 10. Dari 0,05 berapa? Salah nggak apa-apa? Lebih besar dari 1. Ya, lebih besar dari 1. Dari 10. Ya, dari 0,05 berapa? 5. Oke, 5 ya. Kok bisa ser 5? Ya, karena 5 lebih besar dari 1, betul ya. Dan 5 lebih kecil dari 10, betul?
Ada nilai 5 di atas 10, ada 50, Sir. Iya, kalau 50 ya. Tapi kalau 5 aja kan 5, 5,0 ya. Ya masalah. Good, thank you. Nah, yang B, tentukan nilai N. Nah, tentukan nilai N, kalau tadi geser ke kiri, betul? Kalau yang nilainya besar, geser ke kiri. Kalau desimal, geser tanda koma ke kanan. Maksudnya gimana tuh, Sar? Di sini ada 0,05, jadi kamu geser ke kanan ya. 1, 2. Tuh. Sampai kan kalau misalnya komanya di sini kan berarti jadinya 5,0 ya. Gitu. Terus gimana, Pak? Berarti nulisnya. Berarti gini, kita dapat nilai A-nya 5,0 dikali 10. Kalau desimal, pangkatnya negatif. Sebanyak berapa kali? 2 kali. Begitu. Silakan. Atau ada yang kurang jelas? Ada yang masih kurang paham, atau ada yang kurang jelas, atau, Sir, saya lihat angkanya butuh panadol kayaknya, Sir. Ada? Ya. Ada yang mulai pusing? Ada? Kalau belum ada, berarti, oh, Tasya, dia diam-diam. Dia ketawa-tawa biasanya langsung, saya pusing, Sir, cuma saya, ya udahlah. Nggak apa-apa ya, Kit. Ya? Pak. Apa tuh? Kalau pangkat positif itu geser ke kanan atau ke kiri? Ke kiri, yang tadi. Yang 1,5 ya 1.500 kayak gitu. Nah, itu gesernya ke kiri. Itu positif. Gitu. Kalau geser ke kanan ini kan geser ke kanan dia negatif. Ya, saya tandain deh. Nilainya negatif ya. Saya tambahin salah. Negatif. Gak usah pakai ini kali ya. Nah, negatif. Jadi biar ini. Ya, any question? Saya nggak mau ngambil contoh yang tadi ya, yang 6 nolnya ada 30 kali, itu enggak ya, capek juga. Apalagi PH, misalnya besok PH tiba-tiba Sir, saya ngeluarinnya kayaknya yang itu Sir, masa elektron gitu ya, enggak ya. Capek kalian lihatnya gini, apalagi kalau misalnya pakai Moodle gitu kan, kalian harus lihat ini layarnya gitu, berapa ya gitu. Ya, mungkin besok angkanya ya yang kecil-kecil aja lah. Paling berapa juta atau misalnya komanya ya. Paling komanya nggak banyak lah. Nggak kayak tadi komanya sampai 31 ya. 0, terus 0-nya ada 30, terus 911. Gitu, nggak. Gitu. Kita ambil contoh lain ya. Ini tadi sudah saya ambil contoh misalnya gini. 0,123449. Nah, kira-kira berapa nilai A-nya? Saya mau tahu dong. Dari angka ini berapa? Ada yang mau coba? 0,0-nya 4 kali 49. Nah, ini masih standar lah. Nggak kayak tadi ya, 0-nya banyak banget. Empat koma sembilan. Thank you banget. Parenza ya? Ya, 4,9. Dari mana, Sir, kok dapat nilainya 4,9? Ya, karena 4,9 lebih besar dari 1, lebih besar sama dengan 1, dan 4,9 lebih kecil dari 10, maka kita dapat ini. Oke ya? Deal? Sekarang tinggal tentukan nilai N-nya.
Tentukan nilai N. Nah, geser sampai ketemu 4,9 nih. Berarti sampai sini nih, 4,9. Tandain dulu ya. Tandain di sini nih, 4,9. Berarti kita geser ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata 5 kali ke kanan gitu sampai ketemu tadi 4,9. Ya. Ternyata geser ke kanan 5 kali gitu kan. Maka hasilnya adalah 4,9 dikali 10. Karena geser ke kanan nilainya negatif. Kalau tadi geser ke kiri yang pertama positif, maka jadinya pangkat minus 5. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Karena kalau tidak ada, saya yang nanya. Jadi, nggak apa-apa, kalian tanya aja kalau tidak paham sebelum saya yang nanya nih. Saya nanya, oh ya. Ya, silakan. Kalau ada yang mau tanya, tanyalah. Ini salah. Kita buka folder nih. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita sengkanya soalnya. Pertanyaannya sederhana sih. Pertanyaan sederhana, kita selama ini ya karena kan tanggal 17 kita kemungkinan upacara, kemungkinannya. Saya belum tahu, yang jelas kemungkinan upacara dan nggak ada PJJ. Terus tanggal 18, kalau ada PJJ kita cuma 1 jam, benar ya? Di hari Rabu kita cuma ketemu 1 jam dan itu di jam terakhir, benar ya? Jam-jam rawan untuk ngantuk gitu ya. Terus saya mau tanya, selama ini kita belum ada yang namanya latihan soal kan? Nah, jadi kita akan coba bahas latihan soal ya. Yang kayak gini. Nah, ini. Terus Sar, saya maunya dari GC, Sar. Oke, saya coba masukkan dulu ke classroom. Ya. Bentar. Jadi kita akan bahas soal-soal yang, ya ini latihan soal lah. Anggap aja ini kayak latihan untuk PH, walaupun tidak akan masuk nilai. Cuma kita akan bahas bersama. Cuma kita akan tahu nih kira-kira kemampuan kita udah sampai mana gitulah. Sebagai gambaran. Bentar ya, saya masukkan dulu nih ke GC nih. Jadi di situ ada yang dari awal kita bahas sampai yang mau dicek di GC silakan, atau misalnya kalian mau lihat di sini juga oke. Kelihatan ya? Ya silakan, kalau mau lihat di GC juga di download dulu di GC nggak masalah. Kita akan bahas nih. Jadi akan kita coba tunjuk acak. Ya, jadi saya tahu misalnya kalian nggak paham di mananya, jadi kita tahu masing-masing. Oke, saya coba dulu tanya ke Jingdi. Saya tanya ke Nadia dulu deh. Nadia? Halo, Nadia? Ah, oke. Okay. Nadia,
saya mau tanya dong, ini kan saya punya jangka sorong nih, ada pengukuran. Kira-kira berapa skala utamanya dulu? Halo. Soalnya ada 8 dan bercabang ya. Bercabang maksudnya ada AB-nya nanti. Tapi mungkin ada satu soal yang satu gitu. Nah, kira-kira berapa skala utamanya Nadia kalau dilihat dari sini? Nilai skala utamanya. Kurang jelas? Oke, kita zoom. Kita zoom in. Zoom in ya, benar ya. Kalau nah, gini deh ya. Biar oke nih. Nah, masih kurang jelas? Oke, berapa? Menurut Nadia berapa? Nggak apa-apa salah ya. Karena kita belajar. Kalau belajar, belajarlah dari kesalahan gitu. Kalau salah, kalau betul ya bagus. Kan gitu. Berapa Nadia? Skala utama yang mana sih, Sir? Skala utama, masih ingat yang atas atau yang bawah? Yang atas. Oke, ya ini skala utamanya. Yang bawah namanya skala apa? Amonius. Ya, Amonius. Oke, saya tanya, skala utama nilainya berapa? Atau ada yang mau bantu Nadia, kira-kira berapa? Siapapun kalian yang baik hati. Baik hati dan tidak sombong. 10 cm. 10. Siapa? Gary ya tadi jawab ya? Benar ya? Yang jawab siapa? Iya, Pak. Oke, Gary. Kenapa bisa dapat 10 cm? Oke, saya coba jelaskan ya. Jadi tadi Gary jawab 10. Dari mana sih, Sir? Oke. Kamu lihat skala nonius ada angka 0. Kalian ya. Kalian lihat nilai skala nonius itu ada 0. Terus kamu lihat angka terakhir. Sebelum skala nonius itu berapa? Kayak gitu. Kalau seandainya angka 0-nya ada di sini nih. Anggaplah angka 0-nya ada di sini gitu ya. Berarti berapa, Sir? Di sini ada 10, 10,1, 10,2, 10,3, 10,4, baru ada 0. Nah, berarti kamu dapat skala utamanya 10,4. Begitu. Tapi karena nilai 0-nya ada di sini nih, ya. Kamu lihat angka sebelumnya. Lihat angka sebelumnya. Mungkin biar lebih kelihatan ya. Lihat angka sebelumnya nih. Nah, yang ini nih. Nah, ini berapa? Gitu. Kita gini jawabnya 10. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini kalau nggak cukup waktu terus istirahat, kita akan lanjut di nanti nih, kan kita ketemu lagi ya di satu jam terakhir. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kenapa skala utamanya dapat 10? Bapak, jadi kalau mau mencari skala utama itu dari yang skala nonius-nya nolnya itu sejajar sama yang mana ya, Pak? Bukan sejajar, ya, bukan sejajar, tapi lebih tepatnya setelah angka berapa kira-kira. Oh, oke. Ya, kalau misalnya saya tulis di sini nih yang warna biru ya, saya kasih warna biru, ini kan warna hitam. Kalau saya tulis di sini kira-kira berapa nih? Nah. Berapa skala utamanya kalau di situ? ,3. 11,2. Ya, ini 11, ini 11,1 ya. Ini 11,2 baru ada angka 0. Nah, ini yang diambil. Ini skala utama. Ini cuma sebagai ini doang ya. Sebagai tambahan. Ya. Terus setelah itu bagaimana, Pak? Ya. Ya, setelah itu bagaimana? Lihat untuk kalian cari skala noniusnya. Ya, skala nonius masih ingat kemarin nentuinnya gimana? Lihat yang bagaimana? Yang sejajar. Yang sejajar. Berapa angkanya? Melissa tadi sudah nyalakan mic. Berapa angkanya yang sejajar?
Kalau kurang jelas kita zoom lagi nih. Santai aja santai. Atau kamu bisa buka di yang sudah di-download di Google Classroom, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Berapa angka skala nonius? Di skala nonius kan yang bawah nih, yang sejajar tadi ya. Skala nonius harus yang sejajar dengan sumbu utama. Berapa tuh yang sejajar? 0,02. Ya, dapatnya 2 ya. 2 nih kan. Dapatnya 2. Sar, kenapa 2? Ya, karena dia sejajar ini ya. Yang ini kan nggak sejajar nih. 1, 3, 4, 5, dan yang lain nggak sejajar. Maka kita dapat 2. Terus tadi Melisa langsung jawab 0,02 dari mana gitu kan. Ternyata nilai 2 ini dikali dengan 0,01. Jadi setiap nilai skala nonius itu nilainya 0,01. Gitu. Makanya tadi Melisa langsung jawab 0,02. Gitu. Terus kalau udah tinggal di total. Berarti hasilnya adalah 10,02. Satuannya jangan lupa, di sini sentimeter. Ya. Sir, kalau saya tulis meter bagaimana? Iya, salah. Ya. Nilainya beda ya. Jadi, pentingnya satuan adalah di situ. Untuk menentukan betul atau salah dari penulisan kita. Ya kan? 10,02 cm dengan 10,02 km. Beda banget kan? Jadi jangan sampai salah di sini. Nih, di sini nih. Tuan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun itu berpengaruh ya, misalnya kayak gini. Saya mau beli ayam. Daging ayam gitu. Terus saya bilangnya ditanyakan mau berapa gitu. Saya bilangnya 2 tangkai. Nah, itu kan enggak masuk banget gitu. Tangkai sementara tangkai itu biasanya untuk bunga gitu kan. Sementara kita mau beli ayam gitu. Sama nih kayak di sini. Ya. Sentimeter terus kamu tulis milimeter? Nah, salah juga. Jadi harus pas. Any question? Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Sir. Ya? Itu. Ya, Dani. Sorry, putus-putus. Itu dapat duanya dari mana, sir? Dapat dua. Yang nonius-nya ya, kenapa bisa dapat dua? Oke, coba kamu baca di sini. Sejajar dengan sumbu utama, garisnya ya. Jadi kita lihat, 0, 0 kan tadi, nggak mungkin ya. Terus 1 nih, 1 sejajar nggak main di atas. Oh, ternyata tidak. Begitu. Oh, ternyata tadi kata Melisa 2 gitu ya. Karena kenapa 2 sejajar? Kita lihat, itu nggak sejajar. Oh iya, sejajar. Gitu. Sir, kalau 3 gimana? Oh, kalau 3 ini masih miring sebelah nih, miring ke kiri gitu. Yang 4 juga miring ke kiri, apalagi 5 gitu kan. 6 sama juga. Ini kan habis 5, 6 ya. 7, gitu. 8, apalagi ah, ini udah nggak sejajar lah. Yang sejajar itu yang ini. Jadi besok kamu lihat yang sejajar lah. Kira-kira begitu. Silakan, ada lagi. Gimana, Dani? Sudah ngerti, sir. Ya, kalau tidak ada kita lanjut ya, kita lanjut. Sir, kalau saya nulisnya gimana? Kamu bilang aja misalnya ini kalau di buku catatan latihan soal, gitu latihan soal saran, nah di Word, gitu. Di GC. Karena saya nulis di GC itu latihan soal besaran, gitu. Jadi kamu tinggal tulis jawaban, gitu. Lebih enak kan?
Kalau tidak ada kita lanjut. Kita masuk ke ya mungkin satu soal lagi deh ya. Satu atau dua soal lagi. Kita masuk ke sini. Nah, mikrometer sekrup nih. Oke. Okay. Ada yang mau coba kira-kira berapa skala utamanya? Sir, salah utama yang mana sih, sir? Skala utama yang sebelah kiri nih. Skala utama. Yang sebelah kanan namanya skala nonius. Sekarang saya tanya dulu nih, skala utamanya berapa? Ada yang mau coba jawab? Cailin, berapa? Skala utama dari mikrometer sekrupnya? 0,5. Saya minta Selin dulu. Selin, berapa dapat jawabannya? Berapa? Kita masih menunggu. Oke, saya tulis dulu deh ya. Ada jawaban lain? 2,5. Yang betul adalah 2,5. Ya, jadi bukan 0,5. Dari mana? Ya, ini kita dapat ya 0,12, oke gitu ya. Cuma di sini ada potongan nih. Ya, ada nilai setengahnya. Jadi kita dapat 2,5 satuannya jangan lupa milih begitu. Atau kalau kamu tulis 2,50 sama aja enggak masalah. 2,5 atau 2,50 juga enggak masalah, sama. Mau 0 di belakangnya ada 3 juga enggak masalah karena kalau 0 enggak berpengaruh apa-apa sih gitu. Terus skala nonius lihat yang sejajar. Lihat yang sejajar. Berapa? Dia mau jawab berapa? 22. Oke, thank you Nadia, 22. Jadi yang sejajar ini ya, nih. Ya, 20, 21, 22. 22 gitu. Tapi ada yang kurang. Ternyata dia harus dikali 0,01 mm. Gitu. Berapa jawabannya? Ya, 0,22 0,22 mm. Setelah itu ditambah deh. 2,50 ditambah 0,22. Ya, dalam satuan milimeter. Jadi berapa nih? 2,72. Ya, 2,72 satuannya milimeter. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Tidak ada? Silakan dipahami dengan baik-baik. Ya, masih bisa sekolah ini. Sudah waktu 3 menit kita sebelum istirahat ya. Kalau nggak ada kita lanjut. Lanjut deh. Nah, di sini ada di sebelah kanan ada 80 gram. Di sini ada 1,2 kg. Di sini ada 20 gram. Dan di sini ada benda benda P namanya. Nah, kira-kira massa bendanya berapa sih dalam satuan gram?
KG-nya diubah ke gram. Ya, jadi berapa? Dulu. Jadi berapa yang ini? Jadikan gram ya. 1200 gram. Berarti habis itu diapain? 1200 ditambah 80. Ya, 1200 gram ditambah 80 gram ditambah 20 gram. Hasilnya? 1300. Ya, 1300 gram. Sir, kalau misalnya di PG jawabannya harus kilogram bagaimana? Ya sudah, berarti tinggal 1300 gram sama dengan berapa kilo, begitu ya. Berarti ini kamu bagi 1000. Gitu. Jadi hasilnya, kalau tidak salah, hasilnya adalah 1,3 kilogram. Itu kalau pilihannya adalah kilogram. Karena di sini pilihannya gram, maka kamu jadikan gram aja. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada kita lanjut nanti ya. Di jam 12:30 sampai jam 1. Udah jam 12:30 sampai jam 1 besoknya libur, kayaknya hawa liburnya udah masuk. Mas semoga tidak ngantuk ya. Semangat. Oke. Okay. Berarti kita lanjut nanti. Selamat beristirahat semuanya.